Assalamualaikum saya Gagama. Kongres Besar Nahdlatul Ulama kembali membuka pendaftaran beasiswa ke Universitas Al-Azhar Mesir tahun akademik 2022-2023 ditandai dengan disebarkannya surat edaran dari PBNU. Beasiswa yang merupakan angkatan kelima kalinya ini diperuntukkan untuk kader NU siswa madrasah aliyah negeri maupun swasta. Selanjutnya di Egypedia. Kuota beasiswa yang diberikan sebanyak 30 orang dengan rincian sebagai berikut. Jurusan agama 20 kuota meliputi jurusan syariah, usuluddin, dirosa islamiyah, bahasa dan sastra Arab atau lugha arabiyah, masing-masing 3 putra dan 2 putri. Yang kedua jurusan umum yaitu ada 10 kuota meliputi jurusan kedokteran dan teknik, masing-masing 3 putra dan 2 putri. Dan juga penjurusan ini ditentukan berdasarkan kualifikasi ijazah aliyah dengan kepeminatan IPA. Selanjutnya bahasa dan terjemah, kuotanya 2 putra dan 2 putri. Seleksi akan melalui 2 tahapan yaitu ujian tulis dan ujian lisan. Materi ujian tulis meliputi nahwu, sorof, balaghah, imla, insya, pengetahuan umum serta terjemah Indonesia Arab dan Arab Indonesia. Untuk materi ujian lisan meliputi percakapan, terjemah dan pemahaman teks, bahasa kitab kuning dan materi kontemporer serta hafalan Al-Qur'an minimal 2 juz. Dua seleksi tersebut dilakukan dengan bahasa Arab tentunya. Pelaksanaan seleksi berpusat di Gedung PBNU Jakarta. Adapun untuk persyaratan pendaftaran, pendaftar harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama surat rekomendasi dari pengasuh pondok pesantren, yang kedua surat rekomendasi dari PCNU atau perwakilan cabang Nahdlatul Ulama setempat. PCNU ini dalam struktur organisasi NU menempati atau mengurus kepentingan di tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, ijazah madrasah aliyah negeri atau swasta dilingkungkan atau yang dikeluarkan oleh Kemenag RI tahun 2020, 2021 dan 2022 atau 3 tahun terakhir. Yang keempat, syahadah tahfidz yaitu hafal Al-Qur'an minimal 2 juz. Waktu pendaftaran. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 sampai 20 Juli 2022 melalui laman https.beasiswanu.or.id/mesir. Di form pendaftaran itu kalian harus mengisi data seperti nama lengkap, jurusan di Al-Azhar yang akan dipilih, jumlah hafalan Al-Qur'an, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, asal sekolah, email serta mengupload dokumen-dokumen pendaftaran di atas. Jika semua data dan dokumen sudah diisi, terus klik simpan, maka otomatis kalian sudah terdaftar. Benefit beasiswa. Jika kalian lolos beasiswa ini, kalian akan mendapatkan beasiswa secara full, mulai dari gratis biaya pemberkasan, tiket pesawat, biaya kuliah, disediakan asrama dan makanan setiap harinya, uang saku bulanan sekitar 1000 EGP, dan tiket liburan gratis ke tanah air setiap 2 tahun sekali. Uniknya lagi, kalian diberikan kesempatan untuk mengambil jurusan umum seperti kedokteran dan teknik, berbeda dengan jalur lain seperti Kemenag dan Kutubes Mesir yang beasiswanya cuma bisa memilih jurusan agama saja. Nah, itulah informasi seputar seleksi beasiswa PBNU ke Mesir tahun 2022. Kalau kalian suka dengan video ini, maksud bantu support channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Tasyakirin Awi. Wassalamualaikum.